Jadi tugas kalian itu mendesakan kota, bukan mengkotakan diri kamu. Ayo kamu yang dari desa itu, dari desa semua aku tahu. Tak jadi kita apa, desa bagus. Apa kalau tahu orang Marco Dalil simpati dengan orang sederhana, semua dilakukan orang desa sudah sebagai budak. Kenapa? Karena kehebatannya kiai-kiai desa. Desa tidak menggunakan dalil tapi melakukan hal-hal yang praktis. Itu dalil. Kalau Kanjeng Nabi ini anak guru-guru Quran. Kakek yang dalil dan kelakuannya orang Quran. Mulanya itu sudah jadi budaya. Jadi orang desa itu budayanya Islam. Gula isin orang Islam. Ini desa itu. Ada kematian, orang sudah dikandani, orang dibidato, ini rapuh. Wapik, wapik, itu enggak tenang, tapi mau. Kasihan. Sampai orang kuda di badannya itu kematian bareng orang-orang kumpul-kumpul mana bareng. Ini orang ngerti budaya Islam ini orang ngerti. Ini dari tahun ini orang menganggoni rumah ini. Tapi ini melok munggang dulu masang reng segala macam. Orang desa jadi jerinci terus dibandingkan kalau orang kota ini desa itu dulu ngapa-ngapa disugai minimal tak baik seanannya yang ditolong kabin termasuk ini gedang kota ujinya gede-gede barang tak tapi ini apa hormat kamu ini kota ini barang pertama kali tak kok ini ATP ini buat jalur sumbangan apa pun itu harus udar. Wong kuda tanggal ini mati lama itu. Tidak beda dengan. Jadi tugas kalian itu mendesakan kota, bukan mengkotakan diri kamu. Ayo kamu yang dari desa itu, dari desa semua aku tahu. Jadi kita apa? Desa orang kota itu desa. Bawa budaya desa ke kota. Jangan budaya kota kamu bawa ke desa merusak. Itu merusak karena merusak budaya desa yang kita bangun oleh kiai-kiai mulai dari sana.